beli satu dapat gratis tiga. Pemirsa, Garda Partai Nasional Demokrat Kecamatan Sukosado Buleleng mendeklarasikan dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi Ma'ruf Amin. Deklarasi juga dirangkai dengan acara pengukuhan tim pemenangan dari pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Kedatangan Ketua Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Bali disambut antusias oleh ratusan pendukung yang merupakan garda Nasdem di Kecamatan Sukosado. Simak rame yang dilaksanakan di wantilan Desa Padang Bulia tersebut, turut menghadirkan beberapa caleg dari Partai Besutan Surya Paloh tersebut. Hal ini merupakan strategi yang pas dilakukan di tengah-tengah masyarakat agar dapat merebut suara sesuai dengan target yang ingin dicapai. Ketua DPW Partai Nasdem Bali, Ide Bagus Oke Gunastawa mengungkapkan, Partai Nasdem harus selalu menjadi garda terdepan dalam meraup suara di Bali untuk kemenangan Capres dan Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin. DPW Bali pun menargetkan 80% suara untuk pasangan nomor urut 01 itu. Bahkan dirinya secara khusus memerintahkan para kadernya untuk bersatu padu memenangkan di Kecamatan Sukosado. Masih satu upaya yang luar biasa, konsolidasi partai yang maksimal dari Kecamatan Sukosado dan DPD Buleleng pada hari ini, khususnya dalam rangka memenangkan Jokowi. Karena memang perintah dari partai, Nasdem harus menjadi garda depan dalam pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Dan kami lakukan di semua tingkatan, dan mereka bekerja dengan satu upaya, dan kami tidak perlu Pak Jokowi tahu, karena inilah politik tanpa syarat yang kami utamakan. Mereka bekerja dengan tulus ikhlas, dengan semangat, dan tentu dengan dukungan serta sumber daya sendiri. Untuk Bali, kami harus target lebih dari 80%, bila perlu 90%. Karena begini, kemenangan Jokowi yang telak dan signifikan, ini penting sebagai pesan kepada masyarakat bahwa masyarakat Indonesia yang ingin mencintai kemajemukan, keberagaman, serta hubungan harmonis antara satu dengan yang lainnya, antara umat beragama, etnis, kepercayaan, dan adat istiadat, ini jumlahnya masih signifikan. Kegiatan simak rame juga diisi dengan simulasi pencoblosan pasangan presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin. Deklarasi komando pemenangan Jokowi Ma'ruf dirangkaikan dengan pengukuhan kader-kader Partai Nasdem di Kecamatan Sukosado. Masyarakat melihat di simbol-simbol pemilih itu, dan itu sudah dilakukan oleh semua calon di semua dapil di Kabupaten Buleleng ini, sehingga itulah bagian strategi yang dilakukan Partai Nasdem Kabupaten Buleleng ini. Dusun, Anjar, Desa, dan Kecamatan Indonesia memenangkan, dan kita bersama calon-calon yang ada di Kecamatan Sukosado sudah kita bekerja maksimal untuk memenangkan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kini para kader Partai Nasdem telah merapatkan barisan agar dapat meraup suara terbanyak untuk kemenangan pasangan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin. Komang Yuda.